Baiklah semua, hari ini saya ada satu misi. Misi saya adalah untuk mencari Musang King. Mari ikuti saya, adakah saya berjaya menjumpai Musang King untuk dibuat juadah pada hari ini. Jom. Setelah jauh perjalanan, menikmati pemandangan, akhirnya jumpa. Baiklah, apabila dapat buah durian, saya pun rendamlah kacang merah. Kacang merah kecil tu dalam beberapa jam. Apabila dah kembang, saya rebus kacang tu. Dan apabila dah empuk, kacang tu dah empuk dan lembut, barulah kita boleh buat bubuk durian. Okey, saya guna 2 ulas Musang King dan 2 ulas durian D24 yang saya dapat tu, ya. Kemudian saya akan masukkan durian ni ke dalam kacang yang telah direbus lembut tadi. Masukkan daun pandan, 2 helai daun pandan untuk mendapatkan aroma yang wangi dari daun pandan. Okey, apabila kacang tu dah lembut dan kita tengok tekstur dia pun dah nampak gebu, ya, gebu dan tidak lagi bersaiz seperti kacang yang keras, masukkan gula. Okey, kacau lagi supaya gula itu boleh larut. Kacau sampai larut gula. Dan kita akan masukkan apa? Kita tunggu. Ya, masukkanlah santan. Bila dah masuk santan, kita kacau lagi. Dah nampak macam bubur dah. Dah bayang dah nak makan bubur ni. Okey. Tunggu sehingga ia mendidih. Apabila dia telah mendidih, langkah seterusnya, nampak tu dia dah berkocak-kocak, menggelegak atau mendidih, ya. Nampak tu kacang pun cantik dah tu, dah lembut gebu dah tu. Okey, barulah kita masukkan durian yang kita beli tu. Tunggu kacang sehingga durian tu menjadi lembut dan bercampur elok dengan bahan-bahan daripada kacang, santan dan gula tadi. Dah siap. Dah nak siap dah ni. Nampak tu. Lazatnya. Masukkan sedikit garam untuk menaikkan rasa lemaknya. Memang sedap ni. Okey, kacau lagi dengan aroma bau durian satu rumah dan bau daun pandan teradun elok aja. Ini dia dah siap dah. Okey, perempuan, tengok tu. Terima kasih semua. Inilah dia juadah hari ini. Bubur kacang durian.